Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa info semua. Selamat jumpa lagi di channel saya. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, info semua 79. Sore ini saya berada di kawasan Tambak, wilayah Brebes Utara, tepatnya daerah Desa Kaliwelingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Saya sedang menikmati indahnya alam Desa Kaliwelingi. Ya, sore ini cuaca sangat mendukung, agak mendung tipis. Ya, semoga nanti ada turun hujan nanti malam. Nah, saya melihat di sini ada pelabuhan kecil. Ada pelabuhan kecil untuk para nelayan yang rumahnya dekat daerah sini, pemirsa. Ini sebenarnya wilayah Tambak, tambak ikan di sana. Nah, di sini ada tambak yang difungsikan untuk membuat garam laut, pemirsa. Nah, jadi kalau musim panas di sini nanti akan dipakai untuk membuat garam laut, pemirsa. Saat ini ada hujan, jadi mereka tidak produksi lagi, ya, dibiarin sementara, dibiarkan menunggu sampai nanti musim kemarau tiba, pemirsa. Nah, kita lihat di sini suasananya sangat indah. Ada kapal yang agak besar. Ini besar. Ini kapal perahu cantrang kecil. Ya. Nah, itu ada perahu cantrang lain kecil. Kita lihat, pemirsa, di situ banyak orang sedang membuat jaring. Kita lihat ini alat untuk menangkap ikan ataupun udang ataupun sejenisnya, semuanya bisa masuk, pemirsa, ke sini. Ya, karena ini alat tangkap pukat harimau kecil. Suasananya sangat bagus. Nah, kita lihat sedang membuat jaring. Kita lihat di sana banyak perahu yang bersandar setelah pulang laut. Nah, kita lihat di sini, suasananya sangat bagus. Nah, perahu-perahu ini sudah bersandar setelah melaut tadi pagi ataupun tadi malam, sekarang sudah berlabuh ke dermaga, pemirsa. Insyaallah.
pemandangannya sangat bagus di sini. Jadi saya bersama teman saya dari Arab Saudi, ya. Jadi tiap hari saya jalan-jalan di sini untuk menghabiskan waktu sore setelah salat asar menuju maghrib. Saya sering berada di daerah sini, pemirsa, untuk menikmati suasana sore hari, pemirsa. Teman saya orang Arab Saudi tadi sedang berjalan ke sana bersama istrinya, sedang jalan-jalan di wilayah Tambak menikmati suasana di Kampung Jawa. Dia sangat senang tinggal di sini, katanya. Oh, itu teman saya sudah sampai di sana. Insya Allah. Kita lihat ada tempat singgah ya untuk para petani garam. Kalau panas dia akan berteduh di sini, pemirsa. Berteduh. Nah, di sini dia. Insya Allah. Nah, itu teman saya sudah datang bersama istrinya. Mungkin dia kecapean habis muter. Insya Allah ini pemandangannya cukup bagus. Masya Allah. Ini ada warung kopi yang suka saya nongkrong di sini. Nah, saya suka duduk minum kopi bersama teman saya. Nah, nongkrong di sini menghabiskan waktu menikmati suasana alam indah. Nah, ini teman saya sedang duduk sama istrinya, kita dapetin. Oh, masya Allah. Wahalid, halas? Ana dawaran ya subhana. Ana fi shop. Oh, masya Allah. Oh, baik, ha? Hena kuis Jawa, masya Allah. Ya, yeah, langsung kalam kuis Jawa kita. Ya, iya. Aduh, awas saya. Ya, iya. Jawa hello. Ah. Kuliom hajri sihena. Nah. Sarap kahwa. Masyaallah. Ada Abu Khalid from Riyadh, Saudi Arabia. Sedang menikmati suasana sore hari bersama sang istri. Nah. Istri baru. Iya, Madam Jadid ada. Madam Jadid, Dabab Jadid, alhamdulillah. Insyaallah. Pemandangannya sangat indah. Bagus banget.
cuman saya sedang duduk menikmati suasana sore sama sang istri. Lu gak sarap kahwa? Kopi? Ais. Ya sabar. Es teh manis. Ada ayam-ayam di sana, guys. Saya lihat, bagus banget. Bagus, masya Allah. Ini suasananya, pemirsa. Indah sekali. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Masya Allah, tempat yang indah menurut dia, karena di Arab Saudi tidak ada tempat seperti ini. Dia di sana cuma gedung, karena dia tinggal di kota. Dia tinggal di kota menikmati gedung-gedung. Kalau di sini dia menikmati suasana alam yang indah, udara segar, masya Allah, bagus. Roman, Rohana, Amas, oke, kau siapa? Apa misalnya? Ini ada jawan. Haji Bes, maafin muskilah. Haji Bes, masya Allah. Lazim kalau mau halit ada Indonesia, ada Jawa, ada kita-kita. Insyaallah, dia sangat menikmati suasana alam ini, pemirsa. Masya Allah, sangat senang di Jawa. Dia terus jalan-jalan ke sini tiap hari. Masya Allah, bagus. Oke, pemirsa, jangan lupa nanti like dan subscribe agar saya bisa terus menghibur Anda. Bagus.